Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah sekalian rahmat Allah, dalam waktu 15 menit ini saya akan menyampaikan 3 buah hadis. Jadi yang ente hafalin 3 buah hadis aja, benar ya? Cerita-cerita yang mengikutinya enggak penting, tapi 3 hadisnya ente hafalin. 3 hadis inilah yang menjadi pilar-pilar utama ekonomi Islam. Kalau ente ikutin benar-benar 3 hadis ini, maka insya Allah ekonomi Islam akan berjaya kembali di dunia. Yang ketiga hadis ini sebetulnya juga merupakan tafsiran dari la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun ini bisa kita tafsirkan, bisa kita jelaskan dengan 3 hadis ini. 3 hadis inilah yang kalau kita terapkan dalam mengembangkan ekonomi Islam, maka ekonomi Islam akan kembali berjaya. Hadis pertama. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Amantu billah semastakim." Waktu itu Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, jelaskan padaku apa itu Islam, yang dengan penjelasanmu itu aku tidak perlu bertanya lagi pada siapapun tentang apa itu Islam." Maka Rasulullah SAW menjawab pertanyaan itu, "Amantu billah summastaqim." Berimanlah kepada Allah dan jujurlah dalam imanmu. Have faith in God and be honest in your faith. Ini hadis pertama yang jadi pegangan kita kalau mau membangun ekonomi Islam. Hadis pertama ini juga yang menjadi dasar untuk kita menjadi la'allakum tattaqun. Ada orang enggak ada orang, dilihat orang enggak dilihat orang, kita jujur dengan iman kita. Itu yang kita lakukan di bulan Ramadan. Orang tahu orang enggak tahu, tetap kita enggak makan, tetap kita enggak minum. Ngerti enggak? Iman dan waktu sabar, enggak peduli orang lihat kita apa orang enggak lihat kita. Tapi kita tahu Allah lihat kita. Hadis pertama ini juga yang menjadi dalil bagi kita untuk merasa cukup dengan yang halal saja. Pertama, karena Allah melihat kalau kita lakuin yang haram. Kedua, kita yakin, kita beriman bahwa rezeki itu ada yang ngurus namanya Allah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, "Jangan pernah khawatir untuk 2 hal. Yang pertama, jangan pernah khawatir dengan kematian." Ngapain ente khawatir dengan kematian? Udah ada jadwalnya mati. Kalau belum jadwalnya mati, enggak bakal mati. Yang dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Kullu nafsin za'iqatul maut." Enggak usah dihitung-hitung mau mati berapa hari lagi, berapa bulan lagi, berapa tahun lagi, enggak usah. Enjoy life, be happy. Karena kematian udah ada jadwalnya. Nggak usah khawatir sama yang mau mati, nggak perlu khawatir. Ada orang yang udah sakit lama kagak mati-mati, bener nggak? Yang ngarawat dia 3 orang mati terus, bener nggak? Yang kedua, jangan pernah khawatir dengan rezeki. Karena Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, tidak akan meninggal dunia seorang anak cucu Adam sebelum semua jatah rezekinya dia terima. Jadi ente khawatir apa? Enggak bakal mati, men, enggak bakal mati sebelum semua jatah rezeki kita terima. Kita jangan kalah sama bayi. Bayi itu kecil-kecil, enggak bisa mikir, enggak bisa jalan, enggak bisa makan, enggak bisa minum sendiri, enggak bisa nulis, enggak bisa ngapa-ngapain. Tapi dia enggak pernah sedih menghadapi keadaan demikian. Happy-happy aja jadi bayi, benar enggak? Rezeki yang datengin dia. Masa kita udah sekolah di UGM, udah bisa jalan diri, makan diri, udah bisa ngapa-ngapain, udah kerja puluhan tahun, giliran PHK aja ente bingung, ngapain, men? Kenapa ente jadi harus khawatir? Ngerti gak, ngerti gak, ngerti gak? Faham ya, faham ya? Bener paham nih? Aneh tes nih ya?
Yang bisa jawab bocah. Hadis pertama, Rasulullah SAW bersabda, amantu. Mana? Gocap serius, amantu. Gocap. Nyimak, dia nyimak, berarti nyimak. Faham ya. Hadis pertama nih. Udah, beriman kepada Allah dan jujurlah dalam imanmu. Nggak usah khawatir rezeki. Kita nggak tahu di mana maut, tapi maut tahu kita di mana. Kita nggak tahu di mana rezeki, tapi rezeki tahu di mana kita. Paham. Hadis kedua. Nggak cukup, men. Kita jujur doang dalam iman kita nggak cukup. Iman aja apalagi nggak cukup, bener kan? Iman doang, ente nggak jujur sama iman ente nggak cukup, men. Ente beriman, tapi gak jujur dalam iman. Disebut ente sebagai orang munafik. Gocap pak. Munafik ente ngapain, bener gak? Iman ente jujur dalam iman ente. Hadis pertama, hadis kedua, gak cukup, men. Ente ini tarawih berapa rakaat terserah dah, khataman Quran berapa kali terserah dah, umroh Ramadan, bener gak? Zikir terus, sholat malam, tapi tetangga ente kelaparan, masuk surga apa kagak? Kagak masuk surga, men. Modal Islam kayak apa kayak begitu? Oleh karena itu hadis kedua, Rasulullah SAW bersabda, khairun nas, gocap, khairun nas anfa'uhum minnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi manusia lain. Ngerti gak? Apalagi bulan Ramadan, men. Ramadan. Kita ini kalau buat baik bulan Ramadan gampang banget. Kenapa gampang? Karena Rasulullah SAW mengatakan, inilah bulan yang ketika pintu surga di dibuka. Gocap. Pintu surga dibuka, men. Sejuk-sejuknya surga udah datang. Wangi-wanginya surga udah kecium, bener gak? Jadi kita buat baik tuh gampang. Bulan Ramadan, men. Dan pintu-pintu neraka di neraka. Itu. Pintu neraka ditutup dan setan-setan di. Kalau main bola, ini mah ibarat ente nendang penalti, gawangnya udah kagak ada kiper. Kalau nggak gol juga ente bego dah, benar ya? Pintu surga ngablak, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, nggak bisa juga, keterlaluan. Ini the month of giving. Banyakin kasih manfaat bagi orang lain. Nih kayak ini tadi saya lihat nih, bagi-bagi buka puasa bersama gratisan sini ya. Keren itu. Apalagi kita mahasiswa, saya dulu mahasiswa juga, men. Dulu zamannya saya mah uang bulanan cuma 50.000, enggak cukup. Karena keadaan itulah saya jadi gaul. Karena setiap ada ulang tahun atau kawinan, kita pasti datang kenal atau enggak kenal. Ah, benar enggak? Benar enggak? Kalau yang baru-baru, anak baru, yuk kita ikut. Enggak kenal. Ya kenalan, benar enggak? Kalau enggak kenal, kita kenalan. Jadi gaul. Yang punya rezeki, tiap hari lu kirim dah 30 nasi box ke masjid. Karena Rasulullah SAW bersabda, siapa-siapa yang memberikan makanan bagi orang yang berbuka puasa, maka pahalanya gocap. Sama dengan orang yang berpuasa, bener gak? Bayangin gak sih, baru satu hari puasa nih, baru satu Ramadan. Orang-orang baru dapat pahala satu hari puasa. Kita gara-gara ngirim 30 nasi box, udah berapa hari kita pahalanya? 31, men, udah lebaran, men. Faham gak? Lebaran. Faham. Kasih-kasih aja.
Ramadan men, enggak sanggup 30 box 20, enggak sanggup 20 10, enggak sanggup 1. Enggak sanggup juga aku gelas. Enggak sanggup juga sepotong korma men. Sepotong korma. Rasulullah SAW waktu itu lagi berdiri, nengok ada seorang pelacur. Jibril turun dari langit atau put aja gitu. Oh, ada apa Bril gitu kira-kira. Ya gitu gayanya kita gitu lah. Apa ya Rasulullah, kata Jibril, Allah telah menetapkan nasib wanita pelacur itu menjadi seorang calon penghuni neraka. Oh begitu. Udah Jibril balik lagi ke langit, put aja. Di depan wanita pelacur itu lewat seorang ibu-ibu gendong anak kecil. Anak kecilnya kelaparan, nangis. Sampai suaranya udah gak ada tenaga lagi nangisnya. Si pelacur ini lagi makan sepotong korma, udah digigit, itu kormanya udah sepotong, udah. Tinggal sepotong lagi. Karena dia iba ngeliat itu anak kelaparan, karena dia gak tega ngeliat itu anak kelaparan, maka korma yang udah digigit tinggal separuh ini, dikasih sama dia, sama tuh anak. Sehingga anaknya diem nangisnya. Jibril yang udah balik langit, balik lagi. Put, ada apa lagi Bril? Bulak balik men, langit kan jauh, bener gak? Jibril mengatakan, ya Rasulullah, Allah telah merubah nasib wanita pelacur itu dari seorang penghuni neraka menjadi seorang penghuni surga. Kocak. Jangan khawatir, saya dulu mahasiswa juga kok, kita tahu bagaimana keadaan mahasiswa. Saya mahasiswa juga men, dulu kalau makan tuh gak ada yang modal makan malam, makan pagi, makan siang, gak ada. Kalau kita makan jamak kosor. Siang enggak, malam enggak, kita kosor tengah-tengah, jamak kosor. Ntar malam kalau udah lapar dikit, lalu cari burjo dah. Bubur kacang hijau. Same. Jadi ini the month of giving, khairun nas anfa'uhum linnas. Hadis ketiga terakhir, habis ini. Kita enggak cukup kalau kita cuma beriman dan jujur. Itu satu hal. Bagi-bagi manfaat bagi orang lain, itu hal lain. Tapi jangan lupa ada yang ketiga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini susah nih. Kalau ini susah. Ini hadisnya jarang didengar nih. Cepet. Ini susah nih. Rasulullah SAW bersabda, ini hadisnya susah nih. Man lam yashkurinnas. Cepet. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa-siapa yang tidak bisa berterima kasih pada manusia, pada hakikatnya dia tidak dapat bersyukur kepada Allah. Sama. Kita bukan nabi, kita bukan rasul men. Kalau kita nabi, kita rasul, doa dikit pertolongan datang, benar gak? Nabi Musa, habis ya waktu ya. Belum, habis waktunya, udah habis. Tapi dikit lagi. Dikit lagi. Duitnya masih banyak. Nabi Musa, men, depannya Laut Merah, belakang Fir'aun. Bagaimana coba? Karena dia levelnya nabi, doa dikit, Laut Merah kebuka, jalan kaki dah di laut, bener gak? Fir'aun ngikutin, doa lagi, laut ketutup, Fir'aun mati, bener gak? Nabi Ibrahim dibakar Namrud, bener gak? Doa dikit, itu api berasa dingin, bener gak? Kita bukan nabi men, coba aja ntar pulang, coba lu bakar dah tuh, pakai doa-doa coba. Kalau gak di gosong, bener gak? Gak bisa. Kita manusia biasa. Caranya Allah nolong kita dengan menggerakkan makhluk-makhluknya untuk nolong kita. Zamannya Nabi Nuh. Ada yang tahu apa kejadian besar zaman Nabi Nuh? Banjir, kocak. Banjir, bener gak? Ada seorang ahli ibadah zaman Nabi Nuh.
Kerjaannya ibadah terus, men. Enggak pernah enggak ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Gocap. Ini jemaah masjid pinter-pinter semua ya. Air udah mulai banjir, udah sampai lutut, men. Ini ahli ibadah terus doa-doa sama Allah. Tetangganya datang, dia bilang apa? Syekh, ayo cepat tinggalkan tempat ini. Kita gabung sama kapalnya Nuh alaihissalam. Kalau kakimu yang tua rental tidak sanggup berjalan ke kapalnya Nuh alaihissalam, biarlah kami yang menggendongmu untuk bergabung dengan kapalnya Nuh alaihissalam. Apa kata orang tua ini? Dia katakan, ruh, pergi kalian dari sini. Aku tidak butuh bantuan makhluk manapun. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Gocap. Jadi ente mulai agak ngerti sekarang kan? Kalau saf depan dapatnya onta, bagian belakang dapatnya telur kan? Ah, mulai ngerti kan? Pergi tetangganya. Air naik lagi sampai dada, men. Tetangganya datang lagi naik onta. Dia bilang, Syekh, cepat naik onta kami. Kita gabung sama kapalnya Nuh alaihissalam. Ini air bentar lagi, air besar datang menghantam kita. Apa kata dia? Pergi. Nggak perlu bantuan makhluk manapun. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Sungguh Allah sebaik-baik menolong. Pergi lagi tetangganya. Air naik lagi sampai loteng, men. Ini ahli ibadah naik loteng. Doa-doa sama Allah di loteng. Tetangganya datang lagi naik sampan kali ini, naik sampan. Dia bilang, Syekh, cepat naik sampan kami, kita gabung sama kapalnya Nuh. Untuk ketiga kalinya dia usir, pergi. Saya enggak butuh bantuan makhluk manapun. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Benar aja dah, habis itu banjir besar datang, wus saja. Nabi Nuh alaihi salam beserta kaumnya selamat naik kapal besarnya. Ini orang ahli ibadah meninggal dunia dibawa hajar sama banjir. Waktu dia udah meninggal dunia, di hadapan Allah, dia protes. Udah meninggal, dia protes. Dia bilang apa? Allah, mata Nasrullah. Mana pertolonganmu Allah? Where were you? Why didn't you help me? Kira-kira dia. Bahasa Inggrisnya gitu mah. Kalau gak ngerti gak apa-apa juga. Udah. Apa kata Allah? Allah katakan, bukankah telah aku kirim 3 kali pertolongan pada dirimu, tapi hatimu terlalu sombong untuk menerima pertolongan yang aku kirimkan. Ini orang kaget, hah? 3 kali? Gak ada 3 kali, dari mana? Gak ada Allah, gak ada 3 kali. Allah bilang, bukankah telah aku kirim 3 orang tetanggamu untuk memberikan pertolongannya pada dirimu, tapi hatimu terlalu sombong untuk menerima pertolongan yang aku kirimkan. Baru orang ini sadar. Jadi tetangga itu engkau yang kirim Allah, katanya. Allah mengatakan, bukankah aku yang berkuasa atas hati manusia? Bukankah aku yang berkuasa untuk menggerakkan hati manusia, memberikan pertolongannya pada dirimu, tapi hatimu terlalu keras, hatimu terlalu sombong untuk menerima pertolongan yang aku kirimkan. Maka orang ini sadar, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa-siapa yang tidak dapat berterima kasih pada manusia, pada hakikatnya dia tidak dapat bersyukur kepada Allah. Inilah yang kita sebut sebagai the month of thanksgiving. Kalau yang pertama tadi, masih ingat? Amantu billah sumastaqim, itu dalam bahasa Inggrisnya kita sebut the month of giving up bad things. Yang kedua, khairun nas anfa'uhum linnas, yang kita sebut the month of giving. Yang ketiga adalah man lam yashkurin nas lam yashkurillah, siapa yang tidak dapat berterima kasih pada manusia, pada hakikatnya tidak dapat bersyukur kepada Allah, kita sebut sebagai the month of thanksgiving. Bapak ibu sekalian, sekarang udah tanggal 16 Ramadan. Tanggal 17 Ramadan ada kejadian penting ya. Gocak. Besok adalah nuzulul Quran. Oleh karena itu, bulan Ramadan berarti bentar lagi habis. Oleh karena itu, jangan sia-siakan sisa Ramadan ini. Terus tingkatkan keimanan kita kepada Allah,
terus tingkatkan giving kepada manusia-manusia lain, terus tingkatkan thank you kepada manusia-manusia lain, fa insyaallah setelah Ramadan ini kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan pribadi yang lebih baik itu, insyaallah kita bisa menegakkan kembali ekonomi Islam di dunia, dan insyaallah Indonesia menjadi pusat kebangkitan ekonomi Islam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.